usro wa yansawna al-miqbar. Kalau usro arti bahasanya kasur, kasur itu tempat tidur. Itulah usur itu bahasa Arab jadi kasur dalam bahasa Melayu, tempat tidur. Maka kata Rasulullah, yuhibbun al-usur. Arti luasnya apa? Mereka cintai bangunan-bangunan mewah, istana-istana mewah, wayang saunal mikbaro, mereka lupakan lubang kubur. Inilah penyakit zaman. Dan inilah suasana kehidupan yang kita hidup sekarang. Lalu, sebagai seorang muslim tadi, zaman itu tidak bisa kita hadang perkembangannya. Karena Allah sendiri sudah menetapkan dunia ini tempat bertarungnya nilai positif dan nilai negatif, sikap positif, sikap negatif. Disitulah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa ketika Allah memerintahkan Adam, Hawa dan Iblis keluar dari lingkaran jannah, kata Allah, ba'dukum li ba'din aduwa, sebagian kamu menjadi musuh terhadap yang lain. Maka dunia ini, bumi dunia ini, tempat arena sebuah pertarungan. Tetapi dari sudut keimanan, pertarungan apa? Pertarungan hidup sebagai muslim dan hidup di luar keislaman. Inilah yang pertama. Kalau dibawa konteks kehidupan sosial, pertarungan itu antar kelompok. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam diri kita sendiri, ba'dukum li ba'din aduwa, sebagian kamu menjadi musuh terhadap yang lain. Marilah kita jujur. Yang maksud saya, mari kita jujur. Siapa yang tidak bisa melihat ada konflik-konflik dalam dirinya sendiri? Konflik antara pemikiran dengan perasaan. Konflik individual. Mana contoh? Mata sudah mengantuk, tapi bolanya jam 3 baru main. Dilawan kantung itu untuk menonton bola. Coba. Keinginan tidur itu sudah sangat tinggi, tapi pikiran bilang nonton bola itu, ini Ronaldo yang main. Coba. Konfliknya. Jadi kalau kajian tauhid ini, saya tidak. Ini dunia nyata ini adalah sebuah kaca perbandingan. Yang sebenarnya pertarungan itu adalah pertarungan individu itu. Dalam bahasa agama yang bertarung itu dalam diri ini apa? Bumi jasmani ini wilayah perang. Yang berperang apa? Akal satu, nafsu satu. Ini dia kalau tauhid, untuk membangun tauhid. Karena dalam kajian di bawah pokok pisang dulu, guru-guru kami itu selalu lebih mengutip perkataan yang ini. Katanya awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama ini kenali Allah. Satu. Kenali Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu, man arafa nafsahu, barang siapa mengenali dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dikenalnyalah Tuhannya. Man arafa rabbahu, siapa mengenal Tuhannya, fasadul jasad, binasalah jasad. Jasad dalam arti apa? Binasalah alam fisik material ini. Tidak ada artinya. Ini tauhid zaman dulu.